Maknanya hari pendidikan bagi kita. Perkenalkan dulu tuh. Perkenalkan, nama saya Melana Wijaya. Saya berasal dari siswa SMA Negeri 1 Mamuju jurusan IPA. Nah, makna pendidikan bagi saya itu jatuh pada tanggal 2 Mei. Artinya semua warga negara Indonesia dan semua anak-anak di Indonesia harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan pendidikan mereka. Sebagaimana kita tahu, tokoh bapak pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara menginginkan kita agar kita belajar setinggi-tingginya agar dapat memajukan bangsa Indonesia. Dan di hari tanggal 2 Mei yang diperingati sebagai hari pendidikan, sebaiknya Indonesia lebih meningkatkan lagi semangat untuk belajarnya dan siswa-siswa dapat belajar dengan baik dan sampai kepada perguruan tinggi. Terima kasih.